Dalam memperingati HUT RI ke-78, warga Desa Taman Sari mengadakan budaya karnaval pada Minggu 20 Agustus 2023. Dimulai dari lapangan desa, pawai finish di depan balai desa setempat. Karnaval budaya yang digelar warga Desa Taman Sari, Kecamatan Ampel Gading, Malang, Jawa Timur ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati HUT RI ke-78 serta hari ulang tahun Desa Taman Sari yang ke-79. Dalam pawai tersebut, ragam tari serta pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia mewarnai kegiatan itu. Pawai budaya itu mampu menyedot perhatian masyarakat yang menonton di sepanjang rute yang dilewati oleh para peserta. Terbagi dalam 12 kelompok, peserta pawai ini berasal dari 5 RW yang ada di wilayah tersebut. Nah, sore hari ini adalah yaitu satu kegiatan melestarikan budaya karnaval. Ini juga permintaan dari seluruh warga masyarakat Desa Taman Asri, yaitu dalam rangka hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dan juga hari ulang tahun Desa Taman Asri yang ke-79. Ini kegiatannya. Jadi sebelum pandemi memang masyarakat sudah tertib, aktif, tidak melaksanakan kegiatan. Untuk hari ini adalah sebagai wujud kembalinya ya rasa kekompakan, persatuan di antara warga masyarakat kami, sehingga hari ini mengadakan karnaval. Dan alhamdulillah semua warga masyarakat terlibat, baik orang kecil, muda, tua, semuanya terlibat. Alhamdulillah. Joko menambahkan, pawai ini akan digelar tiap tahun dengan dana swadaya dari masyarakat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan.